قدام الله تحفظ دائما ما سعد الحفاظ في الأزمان.ชาวมุสลิมโดยเฉพาะต้องสั่นเครื่องปรุงรสจากส่วนผสมจริงอัลลอฮุมะฮดีกอมานาฟะอินนะฮุมลายะอ์ลามูนอัลลอฮุมะฮดีกอมานาฟะอินนะฮุมลายะอ์ลามูนอัลลอฮุมะฮดีกอมานาดะฮดิลกุรอานร็อบบานาอาตินาฟิดดุนยาฮะซะนะฮ์วะฟิลอาคิเราะฮ์ฮะซะนะฮ์วะกินาอะซาบันนารอัลฮัมดุลิลลาห์ para penonton yang saya hormati sekalian seperti biasa setiap hari Sabtu dan hari Ahad kita bersama dalam ruangan ilmu.Maka alhamdulillah pada hari ini saya Ustaz Anas bin Abdul Rahman bersama dengan Ustaz Ibrahim Abdullah selaku ahli panel untuk bersama dalam tazkirah pada hari ini yang kita selalu dengar ruangan ilmu ini. Maka pada hari ini kita akan bicara berkenaan dengan istiadat persiapan dalam tahun baru Islam. Oleh kerana hari ini iaitu 29 Zulhijjah.Dah jadi Isyak 30 Lusa ni tahun baru 1 Muharram insyaAllah ta'ala. Maka pada petang ni sebelum pada saya nak teruskan pembicaraan kita pada hari ni, saya persilakan Ustaz Ibrahim sebagai mukadimah dalam pembicaraan kita istiadat tahun baru. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat petang dan salam hormat kepada peminat-peminat kita yang ada di serata tempat. Alhamdulillah.Pada hari ini kita berada dalam hujung tahun lah, duduk ada dalam hujung tahun dan sehari kemungkinan tahun baru bagi kita. Jadi sebelum pada tu, penonton yang dirahmatullah Allah, kita ni tempat 9 ni boleh tulang kita akan ada satu pembukaan, satu filan yang halal, cerita halal lah kita kata akan buka di Hong Pak Cuman Nacak di Harjai. Nah, jadi kita beri peringatan sekali lagi kepada penutur kita yang untuk nak bersama dengan kita di sana insyaAllah ta'ala. Dan juga Ustaz, kita ni ada dari hujung tahun dan perlu juga dari hujung tahun ni pada baliknya dan kita persiapkan gapo dan apa yang berlaku dengan sebab hijrah dan sebagainya, kita kecil lebih kurang insyaAllah ta'ala. Alhamdulillah, para penutur yang saya hormati sekalian, nah kita mengingat kata setahun ke setahun Ustaz, nah, dia ada perubahan. Perubahan setahun ke setahun ini satu peningkatan banyak perkara lah. Yeah. Satunya peningkatan umur. Sebab tu Rasulullah SAW dia berdoa, Allah maja'al khaira umuri akhiruhu. Yeah. Ya Allah menjadikanlah sebaik-baik umur aku ni sebelum akhir. Yeah. Mana dia panggil umur ketua tu menjadi kabduru, menjadi kemolek. Dan sebab tu kita nak cari ni lah. Perubahan kita yang tidak baik kepada baik dan yang baik kepada lebih baik lagi. Nah, dan satu lagi kami akan waktu pasal pada hari ini iaitu pada tahun 2437 lalan ini Ustaz. Yeah. Jadi ada dua ayat panggil pada satu-satu benda besar. Nah, satu perkara besar yang ada perubahan sebagai lagi pada tahun depan ini, iaitu ayat panggil perubahannya kita boleh kenal perubahan agama baru. Yeah. Nah, iaitu agama Syiah. Nah, dia buat dia panggil becek antara buat haji di Mekah Al-Mukarramah. Yeah. Dan dengan mengerjakan ibadah haji iaitu di Karbala, iaitu di Arab. Yeah. Nah, jadi saya kata di akhir zaman ni banyak lagi benda-benda kesesatan yang akan berlaku Ustaz. Yeah. Dan juga penonton yang dirahmatullah Allah, patut juga dah kita renung. Yeah. Sekali lagi kita mari terus sekali lagi atas rasa kata perkataan Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasab dan kita mari cek, kita mari periksa, kita mari kelih kata amalan kita ni cuma mana hak tahun lepas ni. Yeah. Mulai pada awal tahun lepas ni sampai hujung tahun yang kita duduk hari ni, kemungkinan Ustaz. Yeah. Hari ni kemungkinan hari akhir tahun lagi. Yeah. Bagi orang bukan Islam tak ni, kalau awal tahun dia beraya, kaudah dan sebagainya dah. Yeah. Ada pun kita ni, walaupun kita tak ada waktu pengadaan waktu, tapi perlu kita kena cek amalan kita setiap waktu. Yeah. Nah, khususnya di hujung tahun ni, kalbi lagi lah. Yeah. Untuk nak cek amalan kita. Nah, jadi ada pun doa yang ada di akhir tahun, pakat baca doa ni, pakat baca ini, sebenarnya tak ada dalam sunnah Nabi SAW. Mana yang setengah-setengah atas dalam Facebook ke dalam sunnah, ketua ulama tak ada sah. Yeah. Cuma walaupun tak ada, untuk kita nak cek dalam ruangnya kita hari ini, tentang masalah kedudukan kita. Yeah. Kedudukan kita ni tak mungkin kita tahu kita dah setua setahun ni duduk sepuluh dulu lagi. Yeah. Nah, kalau kita tahu lepas
kita tak cukup semayang tahun lepas, kita tak berapa kelumbung tahun lepas, kita tak berapa dekat dengan Allah Ta'ala, patut dah nah, esok hari ni, kalau hari tahun baru bahkan hari ni dah dah kita beri perubahan, kita buatkan perubahan dan buat kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ustaz Setengah dari ini Ustaz dia tengok dalam dunia maju ni tak Ya Rasulullah kata antum alamu bi umuri dunyakum. Nabi kata kamu tu lebih pandai, lebih bijak, lebih reti, lebih cerdik hal urusan dunia kamu. Dan dia kata dunia ni dia punya setahun ke setahun tu dia mereka kemajuan. Nah setahun-setahun ni ada perubahan. Jadi maju ni dia kata manusia ni buat kemaju dunia berdoa ni tu kepada Rasul Ustaz. Seperti mana yang Rasulullah cerita berkenaan dengan Al-Muhajarah. Maknanya mendendahkan kejahatan dan orang lain. Sebab ada line, ada Facebook, ada Messenger, ada apa semua dah ini. Dia sekalian dia buat jahat kepada mereka, tunjuk pada orang lain. Dia panggil seperti mana orang kita pergi rukuk bakok, kita kata. Rukuk bakok pun, dalam karaoke, kadang-kadang apa lagi. Dan sekalian rukuk tunjuk dalam dalam Facebook. Buku tunjuk dalam dalam live. Sedangkan Nabi kata kullu ummati ma'afa. Nabi kata setiap umat aku tu diberi maaf. Maknanya ada harap pekan maaf. Sebab Allah Ta'ala tutup. Tapi illa muhajarah, Nabi kata. Kecuali orang yang mendapatkan kejahatan dia. Jadi sebab tu kita nak kata tahun baru ni kita jangan tunjuk kejahatan. Tahun ini minta kepada semua umat Islam hari ini kejahatan kita jangan ditunjuk. Sebab kita baru kita tunjuk kejahatan kita, maka sekadar tu lah. Ada pun umat hajarah sehingga ada ulama-ulama di cek dia kata membedahkan kejahatan ini bukan ganda Ustaz. Satunya dosa-dosa kita buat maksiat. Yang kedua dosa kita menunjuk kepada orang lain. Pasal tu lah benar Ustaz sebut tadi Ustaz. Banyak daripada kalangan kita kadang-kadang kita dedah aurat dah. Aurat pun terdedah. Lepas tu dia mengambil gambar kita lah Ustaz, khususnya golongan muslimah yang pukul gambar yang nampak dedah aurat yang tidak tutup aurat ni tersebar seluruh dunia Ustaz. Jadi sebar seluruh dunia ni kalau kita benar tu mendedahkan aurat benar maksiat, cuba kita bayar walaupun kita hapus dah pun, kalau dia mau download mari gambar kita duduk kat situ. Duduk kat situ bah, tak tahu dia mau nak hapus bila. Alhamdulillah pasal tu lah benda yang kita kena buat teliti di dalam hidup harian ni Ustaz. Baik dari segi muamalat kita, kedudukan kita harian, baik kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana tempat kita ni khusus Ustaz. Duk banyak lagi duk nikah bola, judi bola, banyak lagi tempat dah waliyazubillah. Jadi benda ni kita kena rasa kata kita satu hari nanti kita kena jumpa Allah Taala. Kul mata'ud dunia qalil, kata Muhammad. Kesedapan yang kita duduk turut belakang dia ni, kesedapan yang kita duduk cari sangat sikit. Sikit tak sikit, cuba kita klaim sah. Umur yang kita guna dah setengah-setengah daripada ikhwah kita 60 tahun, 50 tahun, 40 tahun, 30 tahun. Jadi umur lepas dah ni sah. Kalau kita perhati klaim, lalu sebetar ya. Sebetar, baru dah baru dah. Tahu baru lah dah. Jadi bila-bila kita duduk hidup, duduk makan, duduk apa tu sebetar. Kesedapan jadi zikrayat, jadi peringatan benda tu. Jadi hak esok ni hari lain dah. Jadi kalau hak lepas dah tu buat satu petang peruntuk yang rahmatullah Allah, apa tu lagi yang kita nak mati tu lebih setah lagi. Sebab sana Ustaz dah Ustaz sebut kata judul bola. Kadang-kadang kita rasa kata benda tak ada. Dia panggil buat pada masyarakat tu hebat sungguh. Banyak berdoa. Kita masih kata judul bola ni benda biasa. Tengok benda tu, tengok benda masyarakat benda biasa. Orang perempuan dia tak kubung, dia tidak berkata, tidak berhijab. Tidak berhijab, dia pasal benda biasa. Sedangkan ulama dia kata Al-Muhajarah dua kali Ustaz. Kita buat surah yang panggil benda masyarakat, dia tak tahu. Kemudian kita tutup pada orang. So yang kedua, kita sekalian dia buat depan. Seperti mana orang perempuan yang keluar pada rumah ni tak makan hijab. Maknanya dua kali ganda dosa dia. Dosa dia orang panggil, orang panggil dosa dia tak kubur tu satu. Yang kedua pergi memutangnya pula. Dua, dia judi bola secara kemudian dia memutangnya pula. Jadi benda ni benda sama dengan hal baru. Cuba kita mari ubah hanya kita yang tidak baik kepada baik. Yang baik kepada baik lagi. Islam lagi tu. Baik dah, berubah lagi.
Orang kita tak pernah baca Quran, kita kata. Ya. Kita tambahkan baca Al-Quran Al-Karim. Dalam yang tak pernah kita semayah tayang mulai, kita bangun. Kita bangun. Ya. Yang tak pernah hidup bersemak duha, cuba kita hidupkan. Ya. Itu maknanya amal Islam ni tidak ada Rasulullah SAW. Dan juga Ustaz, di akhir tahun nak masuk mula tahun baru ni, kita nak sayang kepada orang yang jadi mok. Orang yang jadi mok ni kena dalam masyarakat kita ni, ada yang tinggal anak, tinggal anak, so untuk lelaki cara dan tinggal anak tak ada bui kepentingnya. Allah. Anak makan nasi, tak makan nasi, tidak. Ada Ustaz mula macam ni. Subhanallah. Lokas setengah-setengah tadi, lari daripada rumah pergi cari orang lelaki bukan daripada suami dia. Tinggal anak. Anak kecil ini, cukup dah kalau kita. Nabi kata, kalau kita tak cara benar wajib kita kena cara, khususnya orang wajib kita kena nafkah. Ya, kena dulai dia, kena kelih dia, ada dah dosa, tak ada kena dosa lain. Jadi kalau dengan sebab kita tak cara kepada kewajipan kita, lalai kita daripada kewajipan kita tadi, pada yang dah nak tangguh dosa dari kiamat. Masa tu kita seru pada orang yang jadi mak, orang yang jadi adanak, kita ambil kepentingan anak tak ada lebih pada kepentingan diri kita. Kadang-kadang kita tadi ambil kepentingan diri kita tu lebih daripada kepentingan anak. Tak kira anak nak selewat tabak, nak ngaji tak sehingga ngaji anak, nak makan tak semakin hingga apa 2-3-4 bulan klik sekali. Patah anak subhanallah setengah-setengah tepat dari saat saya jumpa ni. Anak makan nasi dengan kicap setengah-setengah. Subhanallah. Makan nasi dengan kicap pakai ada duit, orang yang duk bagi nah tubik pada waktu pagi tubik. Demo ada duit, demo wih. Orang jadi pok potak cara, orang jadi mok potak cara. Jadi masyarakat kita ni kita kena ingat atau ini satu kewajipan kullukum mas'ul kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Jadi benar Ustaz. Kami mak tak cakap kepada anak. Satu lagi pak tak cakap kepada anak ada ke Ustaz? Kalau mesti cerai bini tu cerai sekali dengan anak dah. Allahuakbar. Kewajipan pak dengan anak tu ada semua. Tanggung ngaji, tanggung nafkah, tanggung pakaian, tanggung tu, tanggung ni. Kita yang ingat atau kita sudah ada dunia ni Allah Taala tak tanya mana Ustaz. Kita duk semayang, kita duk berzikir, kita duk abnu molek, tiba-tiba ada satu dosa yang kita buat tak boleh kita nak masuk syurga Allah Taala. Maka alhamdulillah pada benda sahabat tahun baru ni dia diketahui yang kita setuh hari ni tak ada buat peringatan ni tak ada mata. Maka kita nak berubah tahun baru ni satunya seperti yang saya sebut tadi, yang tidak baik kepada baik, yang baik lebih baik lagi, dan antaranya benar-benar maksiat yang kita buat dah tu kita berhenti. Yang kedua tanggungjawab pertanggung dalam keluarga. Yang kita tinggal tanggungjawab dalam keluarga, kita kembali pun bertanggungjawab. Apabila sebab dalam keluarga ni Ustaz, apabila dia punah dalam masyarakat, dalam keluarga, maka dia akan punah ke dalam masyarakat. Apabila punah dalam masyarakat, maka dia akan punah dalam negeri. Apabila punah negeri, punah di umat. Umat Nabi Muhammad, Allah Taala kata apa, sebaik-baik umat apabila punah dah punah daripada apa punca daripada keluarga akan punah habis. Jadi sebaik-baik umat lah. Sebab kita nak ingat Ustaz, saya kalau Ustaz sebut kata berkenaan dengan keluarga ni, kita ingat Allah Taala bersama. Ya lazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Sungguh jago. Jadi Allah Taala ni yang panggil mau buat tekanan besar terhadap orang mukmin. Siapa orang mukmin? Jadi kita habar. Kita tak rasa kata orang mukmin ni ustaz, teguh, apa semua kita orang mukmin. Sebenarnya orang yang mukmin, orang yang beriman dengan Allah, orang yang beriman dengan Rasulullah, orang mukmin. Nah, maknanya apabila kamu henti pada kamu beriman dengan Allah, kamu beriman dengan Rasulullah, maka kamu kena terimakan akan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Qu'anfusakum wa alaikum nar. Jadi Ustaz, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam hijrah, walaupun ulama kata mengenai tarikh dan sebagainya, tapi oleh bagaimanapun penghijrahan Nabi ini, penghijrahan sahabat ni bukan sekadar lari daripada benda jahat pergi pada benda baik Ustaz. Bukan awak lari akidah, awak lari pergengi bawa maknanya mereka tu nak duduk tak boleh jika kalau tidak ada agama dalam jiwa Ustaz. Masa tu mereka tu sanggup tinggal tanah air, bumi, tempat duduk, rumah, tempat tinggal, kain tempat tidur dan sebagainya. Sanggup pergi tempat susah demi untuk nak bawa agama Allah Ta'ala Ustaz. Jadi benar-benar ni untuk nak terjemah kita faham. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW ni, kita kena faham kata kita ni setahu mana kedudukan kita dengan agama Ustaz. Kadang-kadang kita longgar sangat. Orang muda kebaik, orang perempuan kebaik, jadi longgar dia ada masalah agama. Dua satu lagi Ustaz, dari dulu dia panggil takut jadi keliru. Kita dah ingat masyarakat kita ni, pada kita dah kata kita usah dah hijrah tahun baru dah. Kita kena menjadi chat antara kita kena berhad antara
agama dengan perbedaan agama tanah tam. Ya. Karena dah umum awak kita jadi kacik kata agama suku, kebudayaan suku. Nah, dia dah capur waktu. Ya. Nah, sebenarnya kita nak kira. Agama ni boleh melalakkan kebudayaan yang menyalahi dengan agama. Ya. Misalnya, ada orang panggil kita kata satu pelawak ke puja kubu, kita kata tak? Ya. Dia panggil tu ke, kata kong, kita dah kira ke berapa. Misalnya tak? Ya. Jadi, apabila dia kata buat lagu ni tak lo, syirik tak apa. Kerana orang jawab kata, awak tak nak tam suku. Kenapa? Ya, ya bukan. Maknanya, dia cuma banyak kata, buat-buat tam, bukan budaya eh, yang menyalahi dengan agama tak boleh. Ya. Bawa kepada syirik, bawa kepada khurafat tak boleh benda tu. Islam, dia panggil agama-agama. Ya, bukan kata watanatam kebudayaan suku jadi campur bukan. Ya. Dalam Islam ni tersebut kata agama boleh menolakkan kebudayaan yang dipanggil menyalahkan agama. Ya. Ah pasal itulah kita kena beringat asar eh. Ya. Kena beringat di perhujungnya zaman ni. Ya. Banyak perkara rosak. Perubahan banyak perkara dari segi kemajuan banyak perkara dari segi asutan. Asutan dari segi musuh tadi dia buat macam-macam cerita. Lah ni demo musuh perang ni hak musuh dengan peluh, dengan bom, dengan apa berlaku di Suria, berlaku di Halab. Nah, yeah. Jadi ini benda yang panggil di mana kemanusiaan. Eh, mm-hmm. Nah, ni kita tahu duduk tahu baru ni kedudukan di Suria ni masih duduk susah lagi susah. Yeah. Nah, kita duduk sini alhamdulillah senang, tapi dalam masa tulur tadi kita kena rasa kata saudara kita yang ada kalimah la ilaha illallah tadi diserangi oleh musuh. Yeah. Nah, apa tak kata musuh lagi? Lama satu daripada Rusia, yang kedua daripada Bashar al-Assad. Bashar al-Assad dan juga daripada Syiah. Yeah. Jadi semua jadi bertukul lumuh untuk nak bunuh kedudukan umat Islam, untuk nak menghancur kedudukan umat Islam, Ustaz. Ya. Yeah. Kita ingat satu lagi sebenarnya tahun baru ni. Yeah. Kita kena ingat kata tahun baru ni akan mengajak manusia di berkesatan. Man yudlilillah fala hadiya lahu wa yazaruhu fi dhiyalihim ya'mahun. Jadi kita kena ingat kata di sana ada yang Allah Taala memberi sesat. Nah, ya. Mereka yang telah diberi sesat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana orang Syiah dah ini, ya. Dia belakang, dia istilah kata dia ni akan lagi buat haji di Arab. Ya. Nah, dan lebih pula je 70,000 kali ganda daripada mengerjakan ibadah haji ke Mekah Mukarram. Kadang-kadang sampai 2 juta tu. Sampai 2 juta. Dia agama dia pelawak, Ustaz. Ya, ya, dia boleh buat. Dia terbiah, Ustaz. Ya. Ya, dia terbiah dia apa labbaik ya Hussein, ya Hussein, ya Hussein. Ya. Dia pergi di Mekah labbaik ya labbaik Allahumma labbaik. Nah, jadi berbeza situ. Jadi berbeza sini kita nak ingat kata di akhir zaman ni, ya. Keperseruan dari segi agama tu banyak. Ya. Sebab Nabi kata apa dia Dajjal ni akan tubik mengajak manusia menipukan manusia di tengah manusia yang bersilap paham di segi agama. Dan juga Ustaz di umur kita ni sempat juga masuk SM AMI ni community SM AMI yang duk timbul sama umur kita ni. Yeah. Alhamdulillah sekarang ni pihak kanak-kanak majlis lah majlis umat Islam naratiwa ni nak berkat dan cecin dan demon ni satu gerakan yang sesat yang bertentangan dengan agama Allah Taala. Pasal tu kita kena ingat. Penutup yang rahmatullah benar yang alhamdulillah terima kasih kepada pihak majlis yang mengambil padu. Mungkin dia lah orang mula-mula untuk nak buih nak suluh kepada umat. Gapo betul gapo salah. Terima kasih. Dan juga apabila kita dah dapat kenyataan daripada majlis dan kita kena ingatlah Ustaz. Yeah. Jangan dengan sebab duit, jangan dengan sebab tu, dengan sebab ni kita tertipu dengan benda ni Ustaz. Yeah. Pasal nombor satu sekali agama kita tadi kadang-kadang dia nak pensum kita dengan agama dengan sebab bayar duit. Nah, dengan sebab bui pakat, dengan sebab bui duduk tempat sedap. Dia kata apa? Dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, zinatul hayatid dunya, al-mal wal banun, zinatul hayatid dunya. Harta dan anak, penyokong, orang duduk belakang, semua tu yang kata zinatul hayatid dunya. Jadi hiasan ni Ustaz. Yeah. Dia tak kekah. Yeah. Dia hiasan ni dia mudah punah. Kalau kita terdok kulak kau, kalau kita terbunga ke Ustaz, kita keras betul. Dipanggil kuning lah. Yeah. Rapuh lah bunga tu. Yeah. Nah, itulah kedudukan. Pasal itulah jangan dengan sebab dengan sebab benda-benda yang ada atas dunia tadi boleh kita jauh tukar agama Allah Ta'ala. Sebab tu dah hari ni dah sebagai khulasah kita tengok memang masa tak banyak dah. Khulasah yang kita bicara hari ni iaitu rekasan masa ni. Rekasan masa ni kami kecek mari umum dan umum. Nah, dia kata benar sabar dengar kita nak tahu baru ni dah. Ya. Pada umumnya adanya kita berhijrah daripada
maksiat pada maksiat kepada taat kepada Allah Taala. Ya. Mana hijrah daripada jahiliyah kepada al-Islam. Ya. Nah, hijrah daripada akidah kesesatan dah kepada dia panggil apa dia beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan dalam keadaan hujung ni kita kena ingat kata ya, banyak lagi penyesat-penyesat yang menyelewengkan agama Islam. Ya. Nah, seperti mana duduk timur di Arab ya, iaitu ISIS Daesh. Ya. Nah, Daesh ni oh, dia kata dia boleh akan buat dia panggil daulat Islamiah. Yeah. Tapi di sana ulama telah hukum kata mereka itu adalah khawarij. Yeah. Dan khawarij. Jadi semua benda ini dia panggil dia bawa kepada kesesatan manusia belaka. Maka tidak peliklah Rasulullah SAW kata di akhir zaman ini akan timbulnya kerana syaitan. Tanduk syaitan di Najdi iaitu yeah, di Arab, maka dah hari ini tubuh dah gambar-gambar dia panggil buat agama suku, dia panggil menyesatkan manusia. Maknanya kita orang beriman ni kita panggil kena muhasabah kata yeah, dan kena buat perhitungan kata dan penama yang mustakbal terhadap anak kita sekiranya tidak kita berikan ilmu kepada anak kita. Ya, yeah. Ini menjadi pesan kita ni sebagai ringkasan dalam masa setahun, dan kita nak baca, nak kita nampak nak jalan ke mana kita ni. Mm. Kita nak pergi perlu ke mana, gapo yang tak pernah kena kita ubah. Kalau masa satu sekali kita kena ubah akhlak kita, perangai kita. Yeah. Jadi kita tak mungkin nak ubah masyarakat ni, tak mungkin nak ubah dunia ni kalau diri kita tak nak ubah tak boleh. Yeah. Allah Ta'ala dia nak perubahan daripada diri kita. Yeah. Allah Ta'ala nak suruh kita taubat, tubuh ilallah jami'an. Allah Ta'ala suruh taubat. Allah Ta'ala suruh kita sesah. Allah Ta'ala suruh kita apa? Berdekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, tabahkanlah amal baik kita usah. Nah, kerana amal baik ni wal baqiyatu salihat yeah, khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Jadi amal yang soleh benar-benar comel nilah kekal insya Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan dapat pahala ganjaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala usah. Ya, yeah, sebab tu kita cuba kita baca mari ingatkan doa Rasulullah SAW. Allahumma ja'al khairu umri akhiru wa khairu amali khawatimahu yeah, wa khairu ayyam yang alqaka fihi. Yeah. Ya Allah, menjadilah sebaik-baik umurku, Nabi kata, di sebelah hujung yeah, dan sebelah akhir, dan menjadilah sebaik-baik amalanku ni ketika akhir. Yeah. Mana khatimah ni mana ketika nak habis nyawa, yeah, iaitu dengan kalimah la ilaha illallah. Dan Rasulullah minta kepada Allah Ta'ala jadikan sebaik-baik hari yang Allah Ta'ala berikan bagi dia, mana bagi kita lah. Kalau kita minta bagi kita mana? Yeah, yeah. Jadi kita 60 tahun kita nak seharinya hari yang kita menemui Allah. Ya. Yeah. Dalam keadaan rahmat, dalam yeah, keadaan yang panggil keampunan dosa. Mm. Nah, itulah yang kita harap sekali. Pinang purum serta ada kita tahu sutai song pikau lah kita yeah, tong rap bimai ของ Islam นะ ก็คือ เรา ควร มา ทบ ทวน ตัว เรา ว่า เรา ได้ ทํา อะไร บ้างเราได้ทำความดีมากมายหรือยังเราหรือว่าเราได้ทำความชั่วร้ายเราผลบุญของเราณอัลเลาะห์ตะอาลามากเพียงใดแล้วก็เราเตาบะสิ่งที่ผิดพลาดนะเราควรทบทวนสุญญะดาคิตาวนะว่าจะเรียนชอบอัลเลาะห์ตะอาลาสตาร์กินซะkita kemungkinan kita kecek sikit ni yeah, waktu kita tunggu buat rasa daripada kita kita nak masyarakat di akhir tahun ni ada akhir tahun nak kena buat gapo tu nah perlu apa bang ที่เราควรทำ apa bang ที่เราควรทบทวนนะครับเพราะว่าในดุนยานี้สิ่งสวยงามที่อยู่บนโลกใบนี้ก็สั้นนะอายุที่เราใช้ก็สั้นนิดเดียวถ้าจะมาเปรียบเทียบกับอายุที่เราต้องการต้องใช้ในวันอาคิเราะห์นะบุญยังที่ต้องบุญในอาคิเราะห์นั้นซะbanyak lagi นะได้สิ่งที่bekalnya yang kita nak bawa nibekalnya tak ada nasi bukuh sah. Yeah. Nah, nasi bukuh tak ada, benda lain tak ada. Adanya amalan kita ya. Yeah. Nah, amalan kita. Alhamdulillah dah masa pun sudah sampai dalam pusingan pertama dan kita akan sambung dalam pusingan yang kedua insya-Allah taala. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قرآن فجر يا أخي مشهود والخير في صفحاته معقود فاحرص على القرآن لا تبخل به فالخير دوما للورى مردود فاحرص الله وبركاته الحمد لله هدينا سعيما لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله dalam pusingan yang kedua kita menasabah terap tema Islam yang kita adakan tahun 1348 dan nampak siroh 1348
Nah, alhamdulillah kita akan ada perubahan. Nah, macam kita punya plan ni ciri ada perubahan cara hidup kita. Sebab Islam ni pentas sana. Jadi agama yang sahwi di ciri manusia. Agama adalah yang membenarkan dasar hidup manusia. Maka alhamdulillah tahun ini kita mai kata apakah yang kita patut kita baiki. Sebab dalam Islam ti Allah Subhanahu Wa Taala pekat naikkan pihak Al-Quran iaitu dalam naik surah Al-Hasr ya allazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah. Mana Allah Taala Subhanahu Wa Taala suruh kita saat itu tengok mana orang yang beriman pusat taat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi suruh tengok kata gapo nama esok yang kita nak buat. Hari ini kita buat dah esok nak buat gapo nama pula. Jadi setiap hari ini kita kena ada perubahan. Maknanya apa ni Islam ni taking serta Allah Subhanahu Wa Taala. Tong ni kan pian plan. Tong ni plan ni hidup untuk mendapat keredaan Allah pula. Hai Allah Subhanahu Wa Taala Rabb wa Allah kan pun serta Allah Subhanahu Wa Taala king. Betul yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah. Kita ni duduk di dalam nak masuk tahun baru dan cerita Allah Ta'ala hai raunan percerit dan kan ทด sob yang neng dan bang krang sing lai yang ที่ rau jatong percerit dan cerit kong rau แต่ wa jangan lima การ ที่ rau dai ทด sob nan Allah Ta'ala jahai dan wan akharat lok na nan Allah Ta'ala jahai sing ที่ di kwa nan และ beng si ที่ Allah Ta'ala sanja hai kap ทุก kon และ ko kon ที่ pen mukmin แต่ jangan lima wa พระเจ้าของเรานั้นไม่อาธรรมต่อมนุษย์ต่อมรรคโลกที่พระองค์ได้สร้างมาและในชีวิตของเรานั้นเราจะต้องคิดว่าเราจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเราจะต้องสร้างพัฒนาตนเองเราจะต้องสร้างความดีและก็จะต้องช่วยคนอื่นถึงแม้สัตว์ต่างๆที่เราควรช่วยเขาเราต้องช่วยและภาษาอะไรคนที่อยู่รอบๆตัวเราอิสลามสอนเราให้เป็นคนแบบนั้นอิสลามไม่ได้สอนให้เรานั้นเป็นฆาตกรเป็นขโมยเป็นคนที่ติดยาตาดะได้อิสลามนี้สอนคนให้เป็นคนดีอินชาอัลเลาะห์ตะอาลาได้อินชาอัลเลาะห์ตะอาลานี้kita ke buku soalan ada penonton kita ถ้า มีคำถาม boleh tanya dan boleh tanya di dalam soalan kita ada masuk dalam 15 minit lagi permain X Fashion Sipha Nati rekan kita tadi dah sin sud nah maka kita harap kepada penonton kita dah boleh masuk insyaallah. Assalamualaikum. Harap telefon masuk semula insyaallah. Tak sengaja. Jadi perubahan kita ni pula ada semua dah dalam kehidupan kita supaya kita jadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum. Salam. Telefon dari mana ni? Daripada Nayo. Nawatiwa. Ya, saya dah. Saya nak tanya. Ya. Kalau baca doa akhir tahun dengan awal tahun ni lebih hero lagu mana tu? Ya. Tahun di hari ini dengan awal tahun. Ya, ada soalan lagi? Pakut piko masa itu baca dia mana boleh? Ya. Ada tak? Saya nak tanya lagi geno hijrah sakara hobinya Islam yang di umur ada dia tahu, mana dia umur tak tahu? Ya. Sinya ada soalan lagi boleh penonton kita tarik masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Telefon dari mana ni? Tanya Mak. Ha, tanya Mak Selo. Ada nak tanya so Mak. Ya. Masyaallah. Kita bermazhab anak pertama mazhab Syafi'in. Ya. Apa kalau kita nak masuk apa? Kalau kita nak awak, tu jadi jendong mazhab. Anak ni kita kena ni ya. Dapat tu tak ingat. Tak. Kau kata kalau kita semula lemu ke apalah. Ya, apa tu? Kalau lemu tu duduk lesung atau orang tegur tu orang ngajak. Dia kena linyak masuk mazhab. Ya. Anak pergi. Ya. Kita mazhab sampai ni. Ya. Dia kena linyak kalau kita nak tukar mazhab. Ya. Ya, kita mengasah agar. Soalan lagi? Tak. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Satu soalan lagi Ustaz? Soalan lagi. Boleh penonton kita tarik pun masuk.
Ada ada apa? Ada. Ya, ada. Assalamualaikum. 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 Dari pada mana-mana nih? หนูสั่งไม่ออกพูดภาษาไทยได้ไหมคะได้ๆๆจะสวดเป็นภาษาไทยได้ครับหนูขอถามนิดนึงค่ะสุนัขเนี่ยทั้งหมดมีกี่รูปแบบคะเนี่ยครับแล้วสุนัขหลังละหมาดแล้วว่าแบบไหนก็ถ้าสมมุติว่าสุนัขอ่ะก็ประมาณมีหน้ามีหลังใช่มั้ยคะอ่าใช่ๆๆๆแล้วกัดแล้วเดี๋ยวมีคําถามแล้วก็เนื้อหนูอยากตอบเลยค่ะหนูอยากฟังเลยอ่ะครับเดี๋ยวจะตอบให้นะเดี๋ยวตอบมีคําถามอื่นอีกมั้ยแล้วก็อันนั้นอุลีอัสลีเนี่ยคือหน้าหลังหรือเปล่าโอเคครับได้ครับค่ะอยากรู้เลยค่ะตอบเลยนะคะครับได้ครับครับอินชาอัลเลาะห์ สลามอัลลอฮ์บะเราะกาตุฮูกิตะกาตุอุลุสลามนะซะฮาบะอะลัยกุมตะบะตีคือการละหมาดซุนนะห์นี้มีหะดีษบอกว่าหลังอะซานจงถึงอิกามะห์นี่จะมีซุนนะห์ตลอดนะง่ายๆนะนอกจากละหมาดอัสรีละหมาดอัสรีหลังละหมาดอัสรีไม่มีบะอ์ดิยะห์ไม่มีการละหมาดซุนนะห์หลังอัสรีแล้วก็หลังซุบฮีหลังละหมาดซุบฮ์ไม่มีการละหมาดซุนนะห์ นอกจากนั้นจะมีสุนัขตลอดจะมีเราสามารถที่จะละหมาดได้นะโดยเฉพาะสุนัขรอวาติบที่เราควรทำก็คือ 12 รอกอะฮ์ด้วยกัน4รอกอะฮ์ก่อนซุฮรีนะ4รอกอะฮ์ก่อนซุฮรีแล้วก็ 2 รอกอะฮ์หลังซุฮรีแล้วก็ก่อนอัสรอ2รอกอะฮ์หลังมักริบนะแล้วก็ 2 รอกอะฮ์หลังอิชาแล้วก็ 2 รอกอะฮ์ก่อนซุบฮ์ อันนี้เป็นซุนนะห์มุอักกัดเป็นสิ่งที่นบีบอกว่าผู้ใดที่ได้รักษาการละหมาด 12 รอกอะฮ์ซุนนะห์อัลเลาะห์ตะอาลาจะเตรียมให้เขาบ้านในสวรรค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะ 12 รอกอะฮ์แต่ว่าของกอยรุมุอักกัดก็มีตลอดอย่างที่ผมกล่าวมาเมื่อกี้คือหลังอิกามะห์เราสามารถที่จะทําได้ตลอดอินชาอัลเลาะห์ตะอาลาได้ Patut saraginya masalah sembelih ni Ustaz. Sembelih ni. Sunnah ni sembelih Ibnu Taimiyah rahmatullah sembelih muni Nabi suruh suruh putu halakum demuri apa aurat aurat makan ni untuk tepi ni. Jadi kalau kita sembelih boleh putu waktu tu tak ada masalah lah. Sah makan tak ada masalah. Dia tanya sana tu betul dah tepi luar. Tepi luar. Ke mana? Dia mazhab tak ada kena karena ajaran Nabi itu mana cukup mazhab Hanafi pun untuk Nabi juga nah. Jadi kalau kita jadi tu Nabi selalu tu mengikut mazhab juga bukan mengikut mazhab kan tak ada kena niat gapo dah lah nah. Lepas tu selaginya doa awal tahun dah akhir tahun Ustaz cuba Ustaz doa saya nak ajak kata dah ada dua tanya alam sekarang kita kerja dah start dah ya, ya. Dalam Facebook dah hantar mari doa kata awal tahun nak baca doa ni akhir doa dia duduk siapa keliru dalam masyarakat kita dah hari ni sebenarnya ya. Doa ni tak ada ya. Tak ada bawari pada sunnah Rasulullah kata kena baca doa ni nak habis tahun awal tahun dah sama doa ni tidak ada ya. Wa'arif dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa ni dia ada seumur ya. Nah sebab Nabi suruh doa seumur setiap masa ya. Nah panggil dan Allah Ta'ala pun dia berayak doa ni astajib laku minta aku ya. Aku terima mana doa ni kena minta seumur ya. Orang yang kuyak doa Allah Ta'ala maka orang dia jatuh pada benda syirik ya. Dan Allah Ta'ala maruh kepada mereka yang minta berdoa ya. Nah boleh kita telefon masuk lagi dan masa kita ada masih ada lagi insyaAllah. Berkenaan dengan tahu kita tanya kata apa pula orang kita tak berhias tak tahu yeah. Tahu pun orang panggil hijrah lagi dia kalau hak buzar tu dia tahu salah satunya orang panggil kata kalau dengan tempat kita hari ni ni yeah. Dia duduk negeri dia orang panggil biar suasana negeri yeah. Nah kita biar suasana negeri Thailand ni orang panggil agama buzar yeah. Maka penduduk tu yang mengaji bahagian saman maka yeah. Kena di bagian agama panggil tahun ni lah nah. Yeah. Ada pun kalau masa kami pergi ke negeri Arab tu dia yeah. Tak kerti hak buzah ni yeah. Dia kerti kepada tahun hijrah tapi yeah. Kita Islam ni kita kena tahu yeah. Islam ni kita kena tahu semua tahun ni bulan tahun berapa bulan ni bulan berapa orang panggil berapa hijrah berapa kita kena tahu Islam ni yeah. Kan bersakut ada poso kalau dia bersakut dengan amal-amal Islami yang ajar Rasulullah yeah.
Nah, terima kasih kepada penanya ni. Tolong guayak katik kata kita orang Islam kena tahu ulai Islam. Ya. Nah, jadi penonton yang dirahmati Allah boleh telefon masuk insya-Allah. Boleh penonton telefon masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Telefon dari mana ni? Baca. Baca salam. Ha, boleh? Boleh ada soalan? Tanya kata apa nama ni? Hongsong lah, macam mana ni? Kau cakap bahasa Melayu ni untuk dimasak mana? Ah, ya. Ada soalan lain lagi? Nak bagi Zahra kau? Tak ada kan bila nak Zahra. Kalau sekiranya, apa nama ni kita ada ustaz yang boleh nak kursi sama dalam ceramah ni boleh ke tak? Nah, boleh tak apa. Walaupun itu kita telefon ni, telefon sunnah semua terbuka. Takut dia nak mari sini tak sadar, tapi telefon kita ni buka untuk dia nak ceramah, nak wayak, nak apa boleh lah. Nak tanya soalan apa boleh ataupun nak beri pengetahuan kepada penonton kita apa boleh dengan guna telefon tak apa. Nah, ya. Nah, boleh. Nah, ya, ada soalan lagi? Nah. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih. Yang kepada ayah kita daripada baca tadi untuk nak bui keben apa nak sebab agama tadi dengan cara macam-macam alhamdulillah. Nah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, telefon dari mana ni? Daripada Naga. Naga. Ya, ada apa ni? Ada soalan? Nak tanya Abdul ambil duit bank tarakan ni boleh tak buat beli kereta? Ambil duit bank tarakan dia beli kereta. Ya. Jadi kereta baru lah. Kau kereta ambil kereta tangan dua. Kereta tangan dua, ya. Ya, ada soalan lain lagi? Tak ada. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi senang ya, penonton yang dirahmati Allah. Soalan yang mula-mula tadi, tanya kata, studio kita duduk mana? Studio kita duduk di KH, ada siapa main KH Naga ni, ada sebelah kami ni. Kalau kita lekot, kalau kita masuk api merah ni, nah ada sebelah kanan ni, nama dia apa? Muslim Pura Santi. Muslim Pura Santi. Jadi sini lah maktab dia. Ada pun hak sana ni duit bank. Jadi sebenarnya duit bank rumah kita ni selain kalau tidak terlebaknya, kalau kita tak perlu sangat duit bank, dia ada rebo sak. Yeah. Dia ada rebo. Jadi kalau kita ambil butang duit bank bayar lebih tadi, dia ada rebo cerak lah tu. Yeah. Dia ada buat pasal tu, dia patut kita ada ungkor hak Islam. Kalau kita nak ta'amul, kalau kita nak beli jual, kita klik hak ungkor hak kanya hak betul Islam, sama ada bank Islam kau, sama ada sakon kau, sama ada apa hak Muslim lah, hak kita tu hak tidak ada rebo. Dia lebih Islam pun dia ada buat dah ini. Kalau dah biasa tu kita tanya, dia ada mudarabah berbahaya, ada cara kita ambil tu. Kita nak guna duit tu lagi, nak ambil tu bukan tak boleh ambil. Boleh ambil, tapi orang kata kita nak tanya dia, cakap nak mengandak daripada rebo tu lagu, jadi ada cara dia. Tapi kalau kita ambil duit sensut lagu tu, patut dibayar lebih tu, jadi rebo hari. Itu yang diharamkan Allah Ta'ala. Ustaz, masuk, boleh masuk, tak ada lagi? Boleh ada lagi, boleh. InsyaAllah. Kalau siapa nak telefon masuk, insyaAllah boleh. Nah, boleh telefon masuk. Assalamualaikum. Telefon daripada mana ni? Daripada Sukirin. Sukirin, salam. Nak tanya, esok saya tahu baru kita lah, saya tahu baru lah. Pak nak tanya kata, kita nak puasa saya tahu baru ke puasa di 10 Maret. Abdul Mano. Nak tanya hari 10 tu apa kalau? Ada soalan lain. Terima kasih. Assalamualaikum. Ini soalan ni satu minit lagi, insyaAllah kita ustaz sebenarnya awal tahun ni dia tak ada puasa awal tahun. Tak ada. Mereka awal tahun tu berlagak dengan hari Senai Komis tu, kita puasa Senai Komis lah. Bukan kata semua-semua tak ni duduk semayang, duduk gapo, tak ada sebenarnya. Tak ada. Cuma 10 Muharram ni dia ada kelebihan puasa. Puasa Muharram ni ialah 10 Asyura dah. Hari ke 10 hari Asyura, Tasu'a, Asyura ataupun hari ke 11. Jadi kita Nabi posonya hari Asyura. Lepas Nabi kata kalau dia ada tahun depan ni, Nabi akan poso hari yang ke-9. Ya, 10. Hari ke-10 dah. Hari ke-9, ke-10.
Jadi kenapa? Karena dia ada kelebihan dia Allah Taala pada rasul, dan kita kelebihan kelebihan dalam buat rasul tak ada rasa. Ya, ustaz kita nak bolak isak tu, dia ada kelebihan puasa. Hak tanya ni saya kata jawab esok dah, kalau masa sudah habis dan kita akan jawab kelebihan dari 10 asyura ni, kita jawab ada soalan insya-Allah. Ya, ya. Maka alhamdulillah dengan masa pun sudah sampai insya-Allah. Maka pihak kami akan bersama pada esok hari dalam waktu yang sama insya-Allah taala. Ya. Maka saya Ustaz Abdul Rahman bersama dengan Ustaz Ibrahim Abdullah akan memulai esok pada dia pukul 5 insya-Allah taala. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قرآن فجر يا أخي مشهود والخير في صفحاته معقود فاحرص على القرآن لا تبخل به فالخير دوما للورى مرجود.